Okay guys, come. Let's look at a question that wants us to find the value of x. Find x is another word untuk solve, selesaikan. So apakah teknik atau cara yang digunakan dengan dapatkan jawapan untuk selesaikan? Lock adalah satu topik yang biasanya pelajar semua rasa macam otak dah terlock. Seada satu cara mudah untuk selesaikan lock. First step, LG ada maksud. LG bermaksud log 10, number 1. Okay, ini anda kena faham. Okay, untuk buat penyelesaian untuk log, ada 4 langkah. 4 steps. First step, pastikan the log has got the same base. Step 2, move all the log to the left. So, maka I dapat LG 2x minus 1. Tolak LGX, tambah LGX plus 3 equal to 1. Step 2. Alright, first step, asas sama. Step 2, move all the log to one side. Step 3, the backward. Tolak, anda tahu. Tolak, bagi. Tambah, darab. Maka 2x minus 1, darab x plus 3. This is what you get sebagai langkah ketiga. Alright, langkah keempat. Tendang log ke sebelah kanan. So, bila ditendang ini ke sebelah kanan, maka log akan hilang dalam proses ini, di mana hanya akan datang 10 kuasa 1. Kenapa 10? LG, short form log 10. Okay, bring this up, you dapat 10x. Buka kurungan, ingat tak ada log dah. So, you boleh guna cara normal. So, buka kurungan, 2x kuasa 2 tambah 6 tolak x tolak 3. Pindah, you akan dapat satu persamaan kuadratik. So, persamaan kuadratik, anda tahu tekan calculator. So, you can press the calculator untuk mendapatkan jawapan untuk ini, di mana x adalah negatif 1 over 2 dengan 3. But, anda tahu log tak boleh negatif diterima sebagai jawapan. This is the final answer. Got it?